ップ。チップ。危ない人。まあ、ないカッパ。ちょっと。おじいないマシ。マシか。マシか。Anak kita kuat-kuat. Berdosa. Dia tipu ini. Prestige dan global, eksklusif hanya di Ikimahan, Inspirasi.
Istilah ini diterbitkan dari perkataan Greek lama, okay, iaitu kopros bermaksud najis ataupun tinja, dan phage bermaksud memakan. Jadi ianya bermaksud memakan najis ataupun tinja. Okay, koprofagia ini boleh didapati dalam banyak hidupan dan terbahagi kepada at least 3 lah. Okay, kepada heterospecific pertamanya, iaitu memakan najis haiwan lain. Yang keduanya alokoprofagi, okay, memakan najis individu lain, sama spesies tapi individu lain, ataupun autokoprofagi, memakan najis sendiri. Dia ada beberapa sebab kenapa haiwan ni memakan najis. Pertamanya kerana najis mengandungi bahan makanan separuh hadam, terutama najis haiwan yang besar, kerana sistem penghadaman yang kurang efisien lah. Jadi especially kalau macam haiwan invertebrate yang tidak berpulang belakang seperti serangga, akan menggunakan bahan najis ini sebagai sumber makanan dan menghadamkan semula najis haiwan tersebut. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, ada juga haiwan mamalia, sama ada yang liar atau yang diternak, akan memakan semula najis mereka sendiri. Okay, ini dapat dilihat sebagai cara untuk menghadamkan makanan dari bahan tumbuhan yang sukar untuk dicerna. Jadi dia dah makan, dah keluar, dia makan semua. Okay, yang ketiganya, ada juga haiwan yang makan najis untuk mendapatkan mikroorganisma tertentu yang berfungsi dalam sistem pencernaan mereka. Ini terutama yang kecil lah, juvenile. Okay, seperti haiwan-haiwan seperti gajah, giant panda dan koala, dan juga badak air. Okay, yang memakan najis ibu mereka atau individu dewasa lain dalam kawanan haiwan tersebut. Okay, jadi kita dapat lihat bahawa dalam dunia haiwan ni sebenarnya ada haiwan-haiwan yang secara semula jadinya memakan najis ini. Okay, cuma bila kita berbincang tentang istilah jalalah tu, ada sedikit perbezaan. Okay, kalau mengikut istilah, al-jalalah merujuk kepada kategori haiwan, okay, yang memakan atau diberi makanan kotor dan najis sama ada secara berkala dan konsisten, ataupun sebahagian besar daripada dietnya adalah makanan yang kotor ataupun tinja. Okay, haiwan ini pada asalnya adalah halal dimakan, namun disebabkan tabiat pemakanan yang tidak bersih telah mengakibatkan perubahan bau, rasa dan warna asal isinya. Manakala haiwan yang memakan kotoran secara tidak berkala di samping tidak mengubah sama ada struktur bau, rasa dan warnanya, ia tidaklah dikategorikan sebagai al-jalalah. Jadi kalau kita perhatikan ya, istilah najis yang digunakan dalam koprofagia yang merujuk kepada tinja atau feces, tapi bagi istilah najis yang digunakan dalam al-jalalah lebih meluas, seperti memakan bahan najis dari hukum syarak seperti derivatif khinzir dan lain-lainnya. Yeah, so itulah istilah al-jalalah kalau kita nak tahulah. Kita masuk istilahnya haiwan yang memakan sumber makanan daripada najis. Ya, sumber najis. Jadi ada dua. Satu, najis ni kita kalau secara spesifik saintifiknya, najis ni adalah tinja. Tapi dari segi syarak, najis ni boleh menjadi benda lain kan. Contohnya macam apa ni, najis al-balazah and all that lah. Dia derivatif. Okay, itu maksud tentang apa itu haiwan jalalah. Betul. Okay, dari segi dalil hukum pula kan, mengikut mazhab yang berbeza-beza kan. Okey, kalau mengikut hukum bagi haiwan ini, dia sebenarnya selaras dengan larangan hadis Nabi, okey, terhadap mengambil manfaat dan penggunaan haiwan al-jalal. Okey, Rasulullah SAW bersabda, okey, maksudnya Rasulullah SAW melarang daripada makan daging khimar, ternakan, dan juga dilarang memakan haiwan al-jalal, sama ada menunggang dan memakan dagingnya. Okey, hadis ini menunjukkan tegahan Nabi SAW daripada memakan, menunggang dan meminum susu haiwan al-jalal. Namun begitu, dalam huraian al-Fuqaha, terdapat pelbagai pandangan dalam menentukan status haiwan tersebut. Okay, perbezaan ini berdasarkan perbezaan dalam menginterpretasi hukum daripada hadis larangan baginda SAW terhadap haiwan al-jalal tersebut. Okay, pendapat pertama, kalau kita nak tengok,
sini merujuk perubahan zat di dalam badan haiwan tersebut. Apabila unsur-unsur kekotoran atau najis yang ada bertukar menjadi suci dan halal untuk dimakan. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua pula adalah tidak harus dimakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i dan juga Imam Al-Mahdi. Dalam hal ini, Imam Ahmad menyatakan haram memakan secara mutlak. Manakala Imam Syafi'i berpendapat hukum memakan haiwan tersebut adalah makruh. Hal ini kerana larangan tersebut tidak kembali kepada zatnya tetapi kepada perkara yang mendatang. Yang ini bukan kekal pada zat. Yang mana paling banyak punya mengakibatkan perubahan mendagangnya. Oleh yang demikian, perkara itu tidak menjadikan hukumnya haram. Okay. Tetapi ada sebahagian ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali berpandangan haram makan haiwan tersebut sekiranya berubah dagingnya disebabkan memakan makanan bersumberkan najis. Okay. So asalnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu asalnya makruh, tapi bila berlaku perubahan dari segi warna, bau dan sebagainya, dia boleh menjadi haram. Itu antara beberapa pendapat lah dalam hukum dan mazhab kita. Ya, baik Prof. Dalam dunia hari ini, ada tak usahawan yang menjalankan perniagaan ini? Okay. So saya sebenarnya tak nak mengulas lanjut tentang perkara ini kerana dia akan melibatkan penguasaan dari agensi-agensi tertentu dan dia memerlukan bukti yang cukup. Tapi walau bagaimanapun, saya percaya masih ada pengusaha yang mempraktiskan perkara ini sama ada secara tidak langsung dan tidak dibuat-buatkan. Jadi kita sebagai pengguna kena lebih berhati-hatilah. Okey, adakah boleh kuarantin jika haiwan itu telah menjadi jalalah pun doktor tersebut tadi kan? Betul. Memang boleh dikuarantinkan. Okey. Dia kita panggil kalau apa ni istilah istibrak. Okey, dan kuarantin ataupun al-habs pengurungan. Tapi tempoh masa kuarantinan ini bergantung pada saiz haiwan. Okey, kalau dari segi saintifik, kuarantin yang dilakukan terhadap haiwan jalalah adalah penting untuk menghilangkan unsur-unsur najis dalam sistem pencernaan haiwan tersebut dan ianya berkait rapat dengan perubahan daging dan unsur tersebut. Ini telah dibuktikan oleh beberapa artikel sains yang melihat tempoh kuarantin contohnya bagi ikan keli. Kami sendiri di Inhat yang ada membuat kajian mengenai tempoh kuarantin dalam ikan keli ini dan hasil dapatan kami adalah samalah dengan pengkaji lain, iaitu untuk ikan keli ianya memerlukan sekurang-kurangnya 36 hingga 48 jam untuk derivatif khinzir di dalam sistem pencernaan ikan keli itu untuk tidak dapat lagi dikesan. So, cara pengesanan ini kita menggunakan ujian pengesanan DNA khinzir dalam perut ikan melalui ujian PCR. Semua orang dah tahu kan apa itu PCR. Okay. Kalau dilihat dari panduan ulama pula, kita dapat simpulkan tempoh kuarantin ini bergantung jenis haiwan tersebut dan berapa kompleks sistem pencernaannya. Okay, ini penting untuk memberikan masa bagi najis tersebut dikeluarkan dari sistem tubuh haiwan tersebut dan menjadikan haiwan tersebut suci dari najis. Contohnya, riwayat daripada Ibu Umar yang menyatakan bahawa memberikan makanan yang bersih pada haiwan jalan selama 40 hari jika ia adalah unta, 7 hari jika ia adalah kambing dan 3 hari jika ia adalah ayam. Jadi perkara tersebut bergantung berapa kompleks sistem pencernaan dengan haiwan tersebut lah. Maknanya antara jenis haiwan yang biasa kita buat apa sistem penyucian ini, macam tadi Prof sebutkan apa ikan keli, ikan keli, ayam, ada kambing, ada unta. Okey Prof, bagaimana pula dengan ikan patin? Ramai sekali yang berikan khusus ayam yang mana dalam khusus itu ada najis ayam ataupun
ataupun bagi anak, ya, contoh anak kita bagi makanannya dedak, ya, dedak tu pula dedak haiwan yang dibuat daripada sumber najis. Boleh ke tidak ni bro? Okey, secara asasnya okey, semua tu sama ada unsur ayam. Tadi kan kita sebut pasal bangkai dan sebagainya. Okey. So ini semua najis-najis lah. Okey, jadi jika ikan ataupun haiwan tersebut diberikan makanan kotor dan najis secara berterusan, okey, hukumnya dianggap sebagai janganlah. Kalau tidak diberi secara berterusan, haiwan tersebut bukan janganlah. Okey. Hal ini berdasarkan Muzakarah Fatwa Kebangsaan kali ke-73 tahun 2006. Okey, dalam muzakarah tersebut yang bersidang pada 4 hingga 6 April 2006 telah membincangkan status kesucian ikan yang diberi makanan tidak halal. Okey, muzakarah telah memutuskan bahawa ikan yang dipelihara di dalam kolam ternakan dan seumpamanya adalah haram dimakan sekiranya ikan tersebut sengaja dipelihara di dalam air najis atau sengaja diberi makan najis seperti daging khinzir, bangkai atau sebagainya. Selain itu, terdapat juga fatwa okay, yang dikeluarkan oleh Negeri Selangor dan telah pun diwartakan. Keputusan fatwa tersebut adalah seperti berikut. Pertamanya, ikan ternakan yang dipelihara dalam kolam, tasik, lombok dan seumpamanya serta diberi makanan daripada najis seperti babi dan sebagai sumber makanan utama adalah haram dimakan. Okey. Yang keduanya, peternak dilarang memberi ikan ternakan dengan makanan utama daripada najis sebagai langkah pencegahan di samping menjaga sensitiviti umat Islam. Okey, itu daripada Selangor. Ada juga daripada wilayah pada tahun 1993. Okey, Majlis Fatwa Wilayah juga mengatakan sebagai haram. ini haiwan macam mana yang biasa kita korang tinggal ya. Baik, Prof,
sudah kita berjalan nak hujung ni, mungkin Prof nak katakan sesuatu sebelum kesimpulan kita ketahui. Okey, mungkin sebelum kita akhirkan sesi ini, mungkin ada pertanyaan daripada pendengar. Selamat ke kalau kita nak makan hal jalan lah? Betul, walaupun dah dikuarantinkan, betul. Jadi kalau untuk kita mengetahui sama ada selamat atau tidak, kita perlu memahami apa yang berlaku ya, sekiranya haiwan tersebut memakan makanan berunsur najis. Okay? Seperti yang saya utarakan di awal tadi, ia bergantung pada bahan najis itu sendirilah, sama ada dia tinja ataupun bahan organ atau sebahagian dari haiwan yang najis dari segi syarat. Okay? Contohnya pipir dan sebagainya. Okay, kalau dilihat dari segi sains, ia bergantung pada bahan najis tersebut. Secara amnya, apabila haiwan mengambil apa juga bahan sebagai bahan makanan, ianya akan dicernakan dan bahan yang diambil adalah bahan seperti bahan-bahan perlu seperti protein, vitamin, zat-zat nutrisi dan sebagainya. Jadi secara asasnya, haiwan yang makan najis ini tiada masalah secara asasnya. Tapi perlu juga dilihat, adakah bahan-bahan najis yang menjadi makanan ini tercemar dengan bahan-bahan berbahaya seperti logam berat atau bahan-bahan kimia yang lain yang boleh terkumpul dalam tisu dan sebagainya. Ada setengah-setengah bahan kimia ni dia kita panggil bioakumulasi di dalam tisu organisme lain. Okay. Satu lagi yang penting untuk diperhatikan adalah mikroorganisme ke dalam bahan makanan haiwan tersebut, kerana dia dikhawatiri mengandungi patogen yang boleh menyerang haiwan tersebut dan seterusnya mempunyai impak kesihatan terhadap manusia. Ataupun mungkin juga patogen ini dari najis, okay, tapi tidak memberi apa-apa kesan kepada haiwan ternakan, tapi akan memberi mudarat kepada manusia. So ini ada dua tiga isu lah yang kita perlu perhatikan. Jadi kalau nak melihat keselamatan tu, memang selamat dari segi asas, tapi ada dua tiga perkara yang perlu dipertimbangkan lah. Itu dari segi keselamatan. Tapi dari segi syaratnya itu berbeza lah. Ya, kalau contohnya najis, mubalazah yang diberi dan sebagainya, itu mengikut hukum lah. Okay. So pandangan saya, kena berhati-hati lah, okay, kepada pengguna. Dan yang keduanya kepada peternak ataupun peniaga, kita kena jujur lah, ya, dan cuba mencari alternatif lain selain daripada makanan-makanan tersebut. Sekarang ni di Inhat pun kami ada sedang membangunkan animal feed ataupun makanan haiwan untuk ikan keli dan sebagainya. Okay, supaya tak akan timbul lagi lah isu-isu penyucian untuk ikan keli, ikan patin, ayam kan. Ya, tak semua lah, tapi makanan haiwan yang nak dicipta oleh Inhat UAE ini ialah yang tak ada makanan yang kita kata makan lah. Jadi hati-hatilah dengan apa yang kita
Abid Nordin di Malang Dekan Ekonomi Adan Antarabangsa International Institute for Halal Research and Training IIUM atau peringkatnya INHART IIUM atau UIE. Untuk tajuk kita hari ini, Muzi Lancangan Halal Profesional, tajuk yang dibincangkan iaitu Taiwan Jam. Moga sedikit sebanyak memberi pengetahuan hari ini. Terima kasih banyak, Prof. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Sekian daripada saya, Siti Rahmat Islam. Itu Siti dengarkan kami di Ikhlasan Inspirasi Utama Anda. Inspirasi Jiwa. IKIM FM. Inspirasi Utama Anda. Ya, sekejap.
yang lebih mendalam di Inspirasi Pagi bersama Taizu Alexander.